Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Gun. Saat ini kita akan belajar keterampilan yaitu menggoreng telur. Walaupun kalian memiliki keterbatasan penglihatan, tetapi harus tetap bisa membantu orang tua. Salah satunya kita harus bisa menggoreng telur. Mari kita praktek. Anak-anak, sekarang kita siapkan tempat. Kemudian kita siapkan telur dan garam. Ya, telur kita pecahkan, kemudian ditaruh di tempat seperti ini, dan kita kasih garam. Kita beri garam supaya rata, garamnya kita ratakan ya. Kita ratakan dari ujung ke ujung, muter berputar begini sampai benar-benar rata. Nah, kalau sudah begini, mari kita goreng telurnya. Ya, setelah telur ditaruh di tempat, kita panaskan minyak, baru kita goreng. Ingat, dengan api kecil ya. Telur kita masukkan. Ya, kita tunggu sampai bawahnya mengeras. Kita lihat ya anak-anak ya, sampai bawahnya mengeras. Ini masih terasa lembek kalau kita sentuh pakai ini. Ya, ini sudah mulai keras. Nah, kalau kita sudah keras, berarti bisa dibalik. Coba kita balik ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, mantap hasilnya. Nah, terus kita lihat terus bawah-bawahnya ini sampai keras. Kalau dia keras berarti matang. Ini masih belum. Tunggu dulu beberapa saat. Ya, sekarang kita lihat ini telurnya sudah keras. Kita raba ini sudah keras. Sekarang mari kita angkat telurnya. Kita angkat pakai terok. Demikian hasil praktek kita. Jika anak-anak kurang jelas, bisa dibantu dengan orang tua ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channelnya Bapak ini supaya lebih berkembang. Terima kasih.